Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian di hari kedua anak buah kapal KM Danhil atas nama Ridwan yang tenggelam saat mencuri batu bara di atas ponton yang melintas di perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tim SAR kesulitan mencari keberadaan korban. Pasalnya, korban tenggelam di perairan laut lepas yang diperkirakan korban terbawa arus hingga ke Kota Bontang. Mundur, Pep. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan satu unit rubber boat dan 6 perahu klotok dari warga dengan radius 4-6 nautical mile. Selain itu, kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Lanal, Kepanduan, dan BPBD Bontang dikarenakan arus laut mengarah ke wilayah tersebut. Untuk kendala sementara dikarenakan wilayah yang cukup luas, sehingga korban hingga saat ini belum bisa ditemukan. Tim SAR dibantu warga setempat dengan menggunakan kapal klotok. Luasnya wilayah membuat tim SAR gabungan kesulitan mencari korban yang terbawa arus hingga ke Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dari Kota Kartanegara, Mas Karyadiansyah, iNews melaporkan. Perahu payah, kandas. Ini aja orang bisnis.